Nih, ini Coro. Coro mau ngasih lihat gambar ini. Coto mate. Nah. Coro nemuin gambar nenek moyangnya Coro. Entah dari mana ya, di lemari. Ada beberapa beberapa foto kok. Nah, ini juga nih. Tuh, lihat. Sangat lucu. Lucu enggak sih? Ada lagi nih. Ini baliknya. Ini di bagian bawah. Ini bagian atasnya. Enggak, itu enggak bisa dibedah ini. Ini tuh udah gepeng, udah kayak Coro tau enggak sih? Tuh, udah tipis. Udah gepeng dia. Tuh. Ada berapa juga nih. Tuh, gepeng. Gepeng dia. Ini agak-agak buram sih. Kok enggak digubur enggak? Rencananya mau Coro eliminating. agak buram gambarnya. Iya bener. Waduh, ini harus disensor ini. Harus disensor. No. Tapi ini cute banget gak sih? It's really cute. Nah. Terus yang ini tuh kayak lagi say hi. Ai. Tuh patah sih ininya tuh. Ini kayak mulut gak sih? Ini kayak mulut nih kakinya. Tuh patah kakinya. Review aja. Enggak, ini review nenek moyang ini. Nenek moyangnya Coro. Nah, ini ada kaki-kakinya masih kelihatan dari atas. Cuma ini matinya tuh dia nekuk badannya. Dan gak ada sayapnya gak sih? Aduh, gak ada sayapnya nih. Kayak tiba-tiba, loh, ini apa gitu kan aku lihat kan. Ada ginian gitu. Atau jangan-jangan ini badannya Coro pas sebelum jadi Coro. It was me? Hah? Apakah ini Coro yang dulu? Hey. Kayaknya. Bisa jadi. Iya, jangan-jangan ini badannya Coro yang dulu. Haruskah dikubur? Coro lepas cangkang. Mungkin sih. Pantesan ya dia lucu ya. Pas aku mau foto kan, aku niatnya mau foto di jendela kan. Dia terbang. Dia terbang ke lantai 2 kan. Kayak aduh. Yaudah, aku akhirnya manjat jendela kan. Turun ke lantai 2. Terus manjat jendela dapur. Ngambil ini, soalnya terbang gitu kan, kayak aduh nenek moyang saya gitu kan, diambil. Jangan sampai hilang. Tadinya niatnya mau udahlah biarin gitu, ribet amat ngambilin gini lagi gitu kan, tapi sayang gitu, akhirnya ya udah manjat jendela, ambil deh, jadi bisa moto. Akhirnya moto di meja. Aku foto di meja akhirnya.